Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena menyambut hari kebesaran ini, marilah kita bergembira sambil melihat masa depan kita dengan penuh harapan. Terdapat banyak perkara yang kita sebagai masyarakat dapat banggakan setelah jauh perjalanan dalam membina negara kita ini bersama-sama dengan warga Singapura yang lain. Sambil kita bergembira, janganlah pula kita lupa kepada mereka yang di kalangan kita yang masih memerlukan bantuan. Dengan kos sara hidup yang tinggi dan gaji yang tertekan, terdapat ramai yang masih merasai sukar untuk menyara kehidupan. STP sedar akan keadaan ini dan bertekad untuk memperbaiki nilai kehidupan anda. Untuk tujuan ini, kami akan kemukakan saranan-saranan yang konkret bagi menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Melayu Islam kita. Melalui dasar-dasar yang betul seperti pembalan undang-undang yang mewajibkan gaji minima untuk para pekerja pendapatan rendah dan pelaksanaan sistem penjagaan kesihatan yang menyeluruh, supaya golongan paling miskin tidak terkecuali dari mendapatkan penjagaan kesihatan, akan kita dapat meningkatkan nilai hidup mereka yang paling baik dalam masyarakat. Sementara kita prihatin terhadap kesan pembanjiran warga asing yang telah memperkecilkan suara kita sebagai sebuah masyarakat, kita akan terus berganding bahu bersama sahabat-sahabat kita dari bangsa Cina, India dan Serani untuk membina sebuah Singapura yang benar-benar bersatu, yang mana kemewahannya dinikmati oleh semua dan bukan hanya oleh yang kaya dan yang berkuasa sahaja. Wawasan seperti inilah yang akan melahirkan rasa bangga dan harapan di sanubari kita. Dan dengan perasaan ini jugalah kami menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya kepada anda semua.